Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anda sekalian. Kita jumpa kembali di channel ini, channel belajar dan berbagi. Biar channel kali ini akan berbagi dengan pecinta sekalian, yaitu tentang bagaimana mengatasi persoalan munculnya bacaan atau tampilan enable editing setiap kali membuka Word. Oke, persoalan ini bisa saja dialami oleh pecinta sekalian saat mula membuka Word dengan tampilan awal layar muncul bacaan enable editing seperti berikut. Saya akan coba membuka Word di laptop saya. Nah, ini saya buka. Nah, seperti ini akan muncul enable editing ini. Nah, kemudian tampilan di layar Word kita, dokumen kita terbagi menjadi dua bagian, sehingga penampilan ini menjadi tidak mengenakkan. Yang biasanya tampil berurut ke bawah karena adanya protect view ini menjadi tampil terbagi terbelah menjadi dua, sehingga tidak beraturan seperti ini. Tentunya para pecinta BR channel sekalian, kondisi ini sangat tidak mengenakan bagi kita. Oleh karenanya, kondisi ini harus kita atasi. Masa setiap kali kita membuka Word akan selalu tampil begini, maka ini memang betul-betul sangat mengganggu dan harus kita atasi. Oke, pecinta BR channel, saya paham bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengalami pengalaman seperti ini, karena apa yang Anda alami, saya juga alami ketika saya membuka muncullah bacaan enable editing ini. Tentu ini harus kita atasi. Kemudian setelah ini, karena saya merasa ini terganggu, maka saya mencari informasi dan belajar bagaimana cara mengatasi dan menghilangkan enable editing ini. Nah, para pecinta BR channel sekalian, sekarang aku ingin berbagi ilmu tentang bagaimana cara menghilangkan atau mengatasi enable editing ini sehingga tidak muncul lagi. Sebelum kita masuk pada langkah atau teknik untuk menghilangkan enable editing ini, sebaiknya kita ikuti pariwara berikut ini dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terbaru channel saya. Baik, kita lanjutkan kembali langkah menghilangkan enable editing. Pertama, kita buka dulu dokumen Word-nya. Saya buka. Nah, ini muncul enable editing. Caranya, kita klik dulu enable editing-nya. Kita masuk ke file. Buka file, kemudian kita klik option. Setelah masuk ke option, maka kita menuju ke Trust Center. Kita klik Trust Center setting, kemudian kita menuju pada Start Protected View. Kemudian selanjutnya kita hilangkan semua centang ini. Selanjutnya kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kemudian kita keluar. Kita tes sekarang apakah bacaan enable editing sudah hilang apa belum dari apa yang telah kita lakukan. Kita buka kembali seperti apakah akan muncul seperti tadi. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Enable editing sudah hilang secara permanen, tidak akan muncul kembali setelah kita melakukan setting-setting di option tadi di file Microsoft Word. Kita coba lagi keluar, kita tes kembali satu kali lagi.
apakah masih keluar apa belum. Nah, ini secara otomatis dan permanen bacaan enable editing sudah hilang total dari komputer saya. Saya bersyukur, alhamdulillah sudah tidak ada gangguan lagi. Demikian teman-teman pecinta BR Channel sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ini bermanfaat, maka tolong bantu subscribe dan klik tombol loncengnya sehingga ketika saya mengupload video-video yang lainnya akan dapat notifikasi di PC atau di HP para pemirsa sekalian, atau agar pengalaman ini juga dapat dirasakan oleh teman-teman Anda sekalian, boleh di-share ke teman-teman sehingga mereka juga akan bisa mengatasi ketika mengalami permasalahan seperti yang kita alami. Demikian, Cak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.